Kita ada masa lagi sikit. Ada nak pergi mana-mana? Ada tu. Semalam kita dah beli semua dah. Dah beli semua kan? So kita pergi pantai je lah. Pantai kejap. Pantai Tanjung Baru. Dekat je pantai Tanjung Baru. Ambil gambar ke sikit ke apa ke. Sekarang okey lah pergi tak jam. Ah, kalau tak jam. Betang. Ah, betang tak boleh. Kita opposite kan. Ah, kan. Pada balik orang dah masuk ofis lah. Yes. Betang lah tak boleh. Lagi okey. Dekat ni dia. Siap ada masjid lah. Tengok besar dia buat. Tapi kalau kat Brunei lagi dahsyat. Kampung air dia siap ada hospital, ada sekolah. Bomba pun ada kan. Sebab dia berapa-apa kampung air. Yalah, komuniti kan kena ada. Komuniti dia, yes. Kedai-kedai runcit tu banyak lah. Kedai kampung air, kedai kedai jahit, kedai gunting, self-sufficient semua. Jahit je. Tapi tu lah banyak buat buat tu kan. Orang kata pakai buat tu kan. Taksi buat apa dia panggil? Tu dulu kalau kat Pahang buat kan dia panggil buat penembang. Penembang tu dia ni kan, minyak fare tu dia. Dia murah je, berapa sen dia satu trip. Kat Sungai Sarawak tu dia. Macam Sungai Sarawak kan. Tapi Sungai Sarawak punya besar pun dia. Siap ada tutup lagi. Yang dekat Brunei tu Sarawak tak. Sarawak tu dia punya handling hebat. Tarik tali je. Kalau kat depan pun dia tolak. Tolak kaki, tolak-tolak. Belo. Tak payah nak berlari pusing sana, pusing sini. Itu bagus dia jadi tourist attraction dah. Yang yang Sarawak ni. Dulu dah tu. Dekat Kuala Pelis tu. Kalau nak pergi Atok Bara. Dia macam tu lah. Tapi buat tu kata-kata kena diri. Tengok takut dah tak jadi. Oh dia beli tu kan. Oh pergi Pak Barah dia. Ada dulu dia pergi Thailand lah. Pergi cross daripada dari Kuala Palis tu. Itu suspend terbalik tu. Betul lah. Kalau kena diri jangan ambil risiko. Orang biasa tak apa lah. Kita tak biasa dia. Apa dia jatuh. Dia sana untuk orang sana je. Dia kadang-kadang macam bonded town kan. Kawin sini duduk sana. Duduk sana duduk sini. Ya. Sekarang dah border dah street lah. Betul lah. Dia dah proper immigration kan. Itu lain lah. Saya nak tapaukan nak buah dia nasi lemak. Habis dah dia kata. Yang saya makan tadi tu. Saya tengok dia sedap dia. Sambal dia kan. Okey lah boleh kata orang lah. Habis dah dia kata. Saya share macam abang semalam. Ya lah macam abang dekat ladang apa tu kan. Kita share kan tu dia. Baru nak beli ikan dia. Habis dah. Suka budak tu semalam dapat hotdog. Dia sama spesies dengan Zek lah. Gila hotdog. Sama kita, tu. Abang nak beli pizza ke nak beli hotdog? Hotdog. Dia diam lah. Tengok kita depan dah kapur 5-6. Sampai ke sampai dia depan ni. Kau ambil 2 dik. Kita ambil 2. Okey. Lega dia. Lega dia. Start nampak mus. Sini Jawa, sebelah kanan ni Amran. Ada macam
sampai sukan sikit lah. Saya pernah pergi dalam ni tempat jogging lah. Ada dia buat track ni kan, taman ni kan. Ya, tak berketuk pun kena. Tapi dalam hati aku, kalau aku pantai, baik aku pergi pantai jalan lari. Sekarang lain dia berman kan, sini track ni berman. Ha, tapi itulah, sejak dia buka ni, dah kurang dah orang pergi pantai lari. Dulu ramai yang pantai, buat lari ke dalam ni. Ada juga dia macam macam apa ni, stadium Kajang tu lah. Stadium Kajang tu dia renovate tu orang pusing kan. Dalam malam-malam pun 10 malam pun orang juga. Sama macam Bagi lah macam lah. Bagi pun apa dia buat Padang tu. Saya nak tunjukkan terlepas lah, Jalan Selangor. Ada saya tengok Jalan Selangor, nama jalan ni. Mana masuk dia? Dia ada parking ke sebelah sana masuk. Dulu dia proper dah, ada gerai-gerai ni cantik yang permanent. Lepas tu kita nak buat projek tu kan, ada bekas-bekas dia kan. Lepas tu terbengkalai projek tu. So jadi lah macam ni, macam nampak bersepah dah. Dulu dah ada dah ni tempat ni. Ha, dia kata ada nak buat ni, nak develop tempat ni kan. Tak jadi. Toilet pun dah ada. Dulu dah cantik dah tempat ni. Dia robohkan, konon nak develop, tapi tak jadi. Tahulah apa hal dia tak jadi lah. Berapa? RM2. Masih. Kau boleh tengok kapal terbang take off landing macam tu. Apa tu? Dia nak pakai sini je. Boleh je. Redo. Sementara tengah redo ni. Cek. Saya pun tak rasa time-time jadi bus akan masuk. Tak ada. Cik yang kena pasangkan. Tak ada ni time awal ni. Dia petang punya tu lah. Dia bawa turis tu kan. Petang. Tak nampak. Tak nampak logo dia. Jadi kapal landing tu mahal. Kenapa pula kau keluar macam ni bah? Panorama. Jai, sini pun okey buat budak-budak jai. Sebab air dia cetek je. Kau lepak sini kan, biar dia orang main-main air tu, tepi-tepi tu. Sekarang tak ada orang ni Amran. Kau pergi je ke air tu, kau buka seluar tu. Ya, tu masa kecil-kecil aku dulu je tu lah. Pergi dekat aku, dekat tolak batik kan. Masa kecil, dia kata jangan main air. Main sikit-sikit lah, lama-lama basah. Lepas tu dia tak pergi masuk kita. Buka seluar. Duduk kat belakang. Kan atas kursi tu, kat bawah tu, kat tempat kaki tu kan. Duduk nyengkong kat dalam tu. Dia buat seronok budak-budak ni. Kalau dia tengok air ni, pantang dia tengok air. Memang dia seronok. Oh, masuk air. Kita nak baru balik. Kita dah nak balik. Ada juga orang baru berjalan. Bawa family berjalan.